ini di balangnya naon ibu? Magal sentang. Sarang bawang daun. Kirang kene cina bu, kirang kene. Kirang. Persediaan lebaran bu. Assalamualaikum Baraya Jawa Barat. Saya sekarang sedang ada di Pasar Subuh. Sedang ngecek tentang stok barang kebutuhan pangan menjelang Idul Fitri. Dan alhamdulillah setelah saya berbicara dengan beberapa pedagang, stok pangan untuk Idul Fitri beliau menyatakan sedia semuanya. Adapun ada kenaikan harga, itu mungkin sudah konsekuensi asal tidak terlalu tinggi. Cuma yang sekarang mahal itu ini cabai ya. Awalnya 50.000, sekarang 80.000, bahkan 80.000 pembelian. Tapi yang penting mudah-mudahan terjangkau oleh masyarakat. Kemudian minyak sayur juga alhamdulillah ada, sekalipun harganya agak naik ya. Kemudian juga saya melihat toko-toko pakaian juga menggeliat, saya tanya banyak yang beli, alhamdulillah ada dibandingkan dengan sebelumnya. Ini menunjukkan ekonomi Jawa Barat sudah sedikit merangkak naik. Saya selaku pimpinan merasa bahagia karena memang salah satu tugas pimpinan adalah mensejahterakan masyarakat. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada para pedagang yang telah membantu pemerintah untuk mengadakan stok barang seperti itu. Kalau tidak ada pedagang, masa pemerintah harus membagi-bagiin ke daerah-daerah, ke desa-desa. Nah, jadi atas nama pemerintah saya mengucapkan jazakallah khairan jazak terhadap para pedagang dimanapun yang telah membantu tentang kebutuhan masyarakat di berbagai bidang termasuk pangan pada hari ini. Terima kasih. Mudah-mudahan kita semua ada ridho dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, upami badan namun, ayah di BJB, kedah ayah bunga, kedah ayah jaminan, syarat kamu maca Quran, upami hoi namun 1 juta, maca Quran 1 juz, upami hoi 2 juta, 2 juz, namanya kredit mesra, masyarakat sejahtera, program Pak Gubernur, putus ami, nah, kantun ibu bade, namun, kuping ke BJB. Ibu ngawas di DKM mana, sok ngatepan di DKM mana, oke DKM, anu menyatakan bahwa ibu sudah baca Quran 1 juz. Nah, jadi dapat 1 juta. Seluruh cabang di Jawa Barat, kalau memang ibu. Jadi kalau ibu daripada dapat uang dari penir yang 1 juta keterimanya sekian, seminggu kemudian harus dibayar lagi, ini kan ke BJB. Solusi BJB insya Allah ada ya bagi yang membutuhkan. Terima kasih Pak. Oh,